Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menerima permohonan perlindungan terhadap 6 orang yang terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keputusan pemberian perlindungan disampaikan Ketua LPSK Ahmadi. Ia menjelaskan dari 6 orang, 5 diantaranya adalah anggota keluarga korban Vina yang akan mendapatkan rehabilitasi psikologis. Sedangkan 1 orang lagi adalah Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya LPSK menerima 15 permohonan dari keluarga korban, saksi maupun warga yang terkait kasus Vina. Namun yang memenuhi syarat perundangan hanya 6 orang. Menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang. Apakah itu inisial BO, MR, SA, SK, maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis dengan permohonan SC. LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Jelang sidang peninjauan kembali yang digelar esok, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, berterima kasih pada Dede Riswanto yang telah memberikan kesaksiannya. Dede mengungkapkan pengakuan yang sebenarnya yang terjadi antara Dede dan Aib saat diminta menjadi saksi. Saka hanya mendengar kesaksian Dede yang dibacakan dalam persidangan. Saka menyebutkan hal ini menjadi kejanggalan terbesar selama sidang berlangsung di tahun 2016 lalu. Munculan Dede Riswanto ditanggapi positif oleh Saka Tatal. Bahkan Saka mengucapkan terima kasih karena kesaksian Dede mengaku membuat kesaksian palsu untuk membuat kasus ini lebih terang. Dan menyampaikan bahwa yang dulu itu tidak benar. Bagaimana Saka menanggapinya? Ya, dari Saka pribadi, Saka juga alhamdulillah senang juga ada buat titik terang yang buat Saka pribadi ataupun yang 7 terpidana yang masih di dalam. Jadi ada titik terang juga. Waktu dulu kan Aib sama Dede kan di persidangan gak pernah muncul sama sekali. Oh gitu. Sekarang dia mengakui di medsos ya. Iya. Dede sama Aib gak pernah ada di persidangan waktu itu? Gak ada. Sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal akan digelar besok. Lalu bagaimana kesiapan akhir jelang persidangan peninjauan kembali? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Ramdan di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, besok merupakan sidang peninjauan kembali akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Lalu seperti apa persiapan khusus terutama dari tim kuasa hukum Saka Tatal? Ya, baik Juno di studio dan selamat siang saudara. Persiapan khusus yang dilakukan oleh tim Tatal yaitu koordinasi dan berkomunikasi dengan para tim kuasa hukumnya, baik yang tinggal di Cirebon maupun yang tinggal di Jakarta, terbukti dari upaya tim kuasa hukum Saka Tatal yang kemarin mendadak berangkat dari Cirebon menuju Jakarta. Dan mereka melakukan rapat internal sekaligus membahas beberapa persiapan termasuk menemui sejumlah saksi ahli yang diinformasikan akan diikutsertakan dalam sidang PK yang berlangsung pada Rabu 24 Juli 2024 atau besok. Kemudian juga Saka masih terus berusaha untuk mematangkan secara kesiapan mental karena Saka juga akan memberikan banyak statement, penjelasan, bahkan utamanya yang terjadi di tahun 2016 lalu sebagaimana yang dia alami di tahun 2016 lalu. Tidak hanya itu, tim kuasa hukum juga terus melakukan beberapa berkas, utamanya bukti novum yang berjumlah 4 yang belum pernah diungkap ke publik. Artinya 4 novum ini yang dipastikan akan dibuka secara terang-terang di depan majelis hakim dan akan menjadi bahan pertimbangan karena telah diserahkan seluruhnya kepada majelis hakim dalam bentuk memori PK. Saat ini, saya berada di depan ruang sidang Saka yang akan digunakan oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk melakukan sidang PK Saka Tatal yang akan berlangsung besok. Koordinasi dan komunikasi yang telah dilakukan dan persiapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri antara lain adalah menyiapkan beberapa peralatan dan juga sistem pengamanan yang dibantu juga dengan Polres Cirebon Kota. Tapi informasi bahwa proses persidangan besok juga akan mendapatkan beberapa pengamanan. Pasalnya dari total 300 orang yang diinformasikan akan menghadiri sidang ini, 50 di antara yang diperbolehkan masuk mengingat fasilitas ruang yang terbatas. Tidak hanya itu, mereka juga akan melakukan penjagaan baik di dalam ruang persidangan, di ruang tunggu yang tepat saat ini saya melaporkan kepada Anda juga dan juga di ruang
di luar bagian kantor pengadilan negeri Kota Cirebon, Juno. Ya Syahri, untuk saat ini apakah ada upaya hukum lainnya yang akan ditempuh Saka Tatal mengingat adanya banyak keterangan dari saksi-saksi yang membuka untuk kasus ini lebih terang? Dari Saka Tatal sendiri mengucapkan terima kasih kepada Dede Rizwando yang telah hadir ke permukaan setelah sekian tahun lamanya tidak pernah muncul ke publik. Bahkan secara fisik, Saka Tatal menyampaikan dia baru pertama kali melihat dan selama ini mendengar kesaksian Dede Rizwando di dalam persidangan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada saat itu. Menurut Saka, tentunya dengan tim kuasa hukum dari Saka, hal ini menjadi salah satu bukti yang semakin terang benderang bahwa kejadian di tahun 2016 lalu itu penuh dengan kejanggalan. Dan tentunya informasi ini, kesaksian ini, itu akan dijadikan salah satu novum untuk mempertajam, mematangkan pada sidang PK nanti. Apakah ada langkah upaya hukum lainnya kepada yang dilakukan oleh Saka Tatal? Kami masih menunggu penjelasan dari tim kuasa hukum. Selain itu, Juno, kami juga tadi sebelum melakukan pelaporan kepada Anda sempat bertemu dengan keluarga Vina, di mana juga sama mengatakan baru pertama kali melihat sosok Dede. Keluarga Vina mengatakan bahwa hal ini menjadi semakin panjang dan tidak diketahui kebenarannya. Namun Marliana secara bijak menyampaikan kepada kami bahwa pihaknya terus menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak karena itu merupakan hak pihak mereka. Di lain pihak, juga Marliana meminta kepada Bareskrim Mabes Polri yang telah ditunjuk oleh Kapolri untuk terus membuka kasus ini secara terang-benderang agar keluarga Vina mendapatkan keadilan. Mengingat Vina adalah satu dari dua orang yang ditemukan tewas di Padang Talun pada 27 Agustus 2016 yang sampai saat ini kasusnya belum menemui titik terang. Dengan adanya pengakuan-pengakuan ini, Marliana meminta berharap agar kasus ini mengerucut dan terus dapat diketahui siapa sebetulnya pelakunya dan apa motivasinya. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana persidangan peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat dengan pengajuan dari mantan terpidana Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Ramdan dari Cirebon, Jawa Barat.